Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dapat PSU Infinity Striker Power. Benar nggak tuh bacaannya? 500 watt. Tadi kalian lihat ya, nggak salah-salah tuh. 80 plus bronze, 3 tahun garansi. Ini fitur-fiturnya yang di belakang. Kalau lihat boxnya sih kelihatan PSU murahan ya, maaf ngomong. Ya ini kabel powernya. Ini di dalam ada plastik. Ya ini kesan murahannya kental banget. Ini plastiknya, aduh sudah macam plastik ini ya, PSU kelas harga 100 ribuan. Bentuk PSU-nya keren sih, tapi jujur ini enteng banget ini. Hebatnya, maksud saya kerennya itu udah 80 plus, sorry kebalik nih ya, bentar. Ya, ini dia speknya, bisa kalian lihat sendiri. 500 watt. Saya masih ragu dengan sertifikasi 80 plus bronze tadi. Kabelnya udah di slipping semua ya, alias sudah dibalut sama jaring-jaring. Tapi ya bukan ini sih poinnya, kualitas PSU itu. Dan saya sendiri nggak tahu ini. Saya belum pernah baca review dari luar. Ini ada kabel motherboard. Terus kita lihat lagi, ini kabel SATA-nya ada 3. Ada kabel SATA lagi. Ya ada 3 juga. Kemudian ini kabel power prosesor 1. Dan kabel VGA, power VGA 1. Ya udah itu aja ya guys. Jangan lupa di-subscribe, like and share. Makasih.